Kalau kita bandingkan ini dengan airport lama yang di Adi Sucipto, panjang runway yang di sana 2.200, yang di sini 3.250, jauh lebih panjang. Di sana hanya untuk pesawat yang narrow body. Di sini bisa didarati, ya tadi saya baru saja mendapatkan informasi, bisa didarati Airbus A380 dan Boeing 777. Saat gede-gede jatuh turun di sini, karena runway-nya 3.250. Luas terminal yang lama itu 17.000 meter persegi. Di sini 219.000 meter persegi. Berapa kali ini? 13 kali, 13-14 kali lipat dari yang lama. Kapasitas terminal atau untuk penumpang yang lama itu hanya bisa menampung 1,6 juta penumpang. Di sini bisa 20 juta penumpang. Ini tugas kita bersama bagaimana bisa mendatangkan 20 juta itu. Bukan tugas yang ringan. Dan